Pada pertanyaan ini kita akan membahas tentang nilai rata-rata dari data tunggal. Di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Kemudian di sini diketahui terdapat dua data. Nah, yang ditanyakan berapakah nilai rata-ratanya? Maka penyelesaiannya adalah untuk rata-rata 1 berarti sigma x1 per n, ini data 1 semua dijumlah, didapatkan 2373 dibagi dengan n-nya ini sebanyak 40 data. Berarti 59,3. Kemudian untuk yang data kedua, sigma x2 per n, ini jumlah seluruh datanya adalah 2362 dibagi dengan 40. Jawabannya adalah 59,05. Jadi rata-rata data pertama 59,3, rata-rata data kedua 59,05.